Telitilah sebelum membeli tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg. Pemerintah menemukan praktik pengurangan volume gas rata-rata 300 hingga 700 gram dalam setiap tabung gas LPG berukuran 3 kg. Penemuan adanya pengurangan volume gas dalam tabung ukuran 3 kg ini disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ketika mengunjungi stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selama ini telah terjadi pengurangan isi gas LPG antara 300 hingga 700 gram, sehingga volume untuk tabung berukuran 3 kg tidak lagi penuh, melainkan hanya berkisar 2.300 hingga 2.700 gram. Kecurangan ini diketahui setelah Kementerian Perdagangan melakukan sidak di 11 SPBE yang tersebar di Jakarta, Tangerang, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Jadi ini juga perhatian dari Pertamina, dari Kementerian SDM, pusat fosa yang nakal, diingatkan kalau tidak ya harus dicabut di Bukannya. Karena memang itu aturannya. Nah, diingatkan sekali, tidak diingatkan, maka harus dicabut izin usaha. Saya kira demikian. Ya jelas untuk mereka yang punya. Enak, iya. Ini pelaku usaha, ya, nggak sesuai kan? Yang SPJE-nya ini, ini bisa dicabut izin. Akibat praktik kecurangan di setiap SPBE, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar 1,7 miliar rupiah per tahun. Jika dikali 11 SPBE, kerugian negara mencapai 18,7 miliar rupiah per tahun. Auriga Agustina dan Dedi Effendi melaporkan dari Jakarta.